kalian, apa kabar? Sehat kan? Jangan lupa bahagia. Oke, kalau sebelumnya aku ngomongin tentang TCF, Trace of the Clone Family, atau LCF, Lot of Clone Family, ada juga behind the scene-nya SCI, Special Criminal Investigation, itu dari drama Cina ya. Nah, sekarang aku mau rekomendasiin sebuah aplikasi buat wibu. Jadi, aplikasi ini bisa membuat kalian bangun dengan bahagia. Soalnya, aplikasi ini tuh alarm, di mana si alarmnya itu suara cogan gitu-gitu ya. Nah, nama aplikasinya itu Situkare Alarm. Nih, Situkare Alarm. Terus dia di Play Store bahasa Jepang, yang itu tuh yang paling atas. Jadi nanti kalian cari aja di Play Store Situkare Alarm. Nanti muncul yang di Sugar Factory yang paling atas itu. Nah, yang ini. Oke, sekarang mari kita buka gamenya. Sugarin. Sugarin. Shichikare alarm. Shichikare alarm. Oke, jadi di sini tuh sebelum mulai kita disuruh milih karakter mana yang mau dijadiin alarm suaranya. Jadi di sini tuh kalau nggak salah ada 6 karakter. Di sini yang pertama ada yang namanya Yukito, CV-nya Yusuke Shirai. Jadi ini tuh dia tipe yang baik, ya gitulah, cowok-cowok baik gitu. Kemudian di sini ada Keigo, CV-nya Seichiro Yamashita. Di sini katanya dia itu younger boyfriend, jadi tipe-tipe pacar yang lebih muda. Kemudian di sini ada Fumito, CV-nya atau seiyunya Atsushi Tamaru. Until You Fall Asleep, ini katanya gentle big brother. Oh, kalau yang tadi itu tipenya yang apa sih, berondong-berondong yang kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang suka tipe kakak-kakak yang kayak gitu. Kemudian ada Kazuki, CV-nya Wataru Urata. Di sini katanya dia tipenya yandere boyfriend. Yandere itu jadi yang kelihatannya baik banget tapi posesif parah sampai berani ngebunuh gitu. Jadi kayak kamu punya aku, ada yang menyentuh kamu kubunuh. Gitulah ya. Kemudian selanjutnya ada Chiaki. Wih, Amatsuki. Aku tahu Amatsuki itu dari lagunya yang bagus-bagus, suka denger di YouTube. Dia di sini tipenya tsundere boyfriend. Tsundere itu jadi yang di luar kelihatan kasar tapi di dalamnya baik gitu. Jadi kayak ngoceh, suka marah-marah kayak gitu. Tapi dia soft gitu, hatinya baik. Kemudian selanjutnya ada Sousuke, seiyunya Juna Enoki. Dia tipenya chill boyfriend. Oh, yang gentle boyfriend. Jadi ini tipe-tipe yang lemah lembut gitu ya. Gentle. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6. Oh ya, udah benar. Berarti ada 6 karakter. Jadi di sini kalian tinggal pilih aja salah satunya. Oke, saya pilih Yusuke Shirai aja yang paling pertama. Kayak gini. Di situ di bawah bisa dilihat ada koin. Punya aku masih 98. Terus di pinggirnya ada watch video clips and get coin. Jadi kita bisa dapat koin dengan nonton iklan.
Kemudian di situ ada menu shop, album, memory, official, song, sleep, sama ada tanggal, hari, dan jam. Terus di atas pojok itu ada alarm. Nah, dari bawah ya, koin ini dipakai buat beli paket suara yang ada di shop. Jadi isi shopnya kayak gini, ada 3 alarm voice pack di punyaku yang buat si Yukito. Terus di sini ada extra voice packnya satu. Nah, seperti dia di sini ya. Si voice packnya bisa dibeli pakai koin masing-masing 500 sama duit 33.000. Tadi ada kisu-kisunya. Ini anunya si Rai. Worth it banget buat dibeli. Kayak gitu ya, isi shop. Kemudian di pinggirnya ada album. Nah, ini tuh album isinya voice atau suara-suara yang udah kebuka. Tuh ada yang di atas sama ada check voice. Kalau mau di-play, klik aja yang... Ohayo. Mou asa da yo. Ne. Soro-soro okiyou ka. Ya, kayak itu. Sini pilih-pilih buat apa ya? Coba aku pilih dua. Terus di-play. Ohayo. Mou asa da yo. Ne. Soro-soro okiyou ka. Doushitemo okinai tte iu nara... 君の目が覚めるようなことしちゃうけど、いいの？俺としてはそれでもいいんだけど。 Oh gitu. Jadi dipilih terus diplay. Kalau satu-satu boleh langsung yang di pinggir ini gitu. Ya. Oke, itu album, terus memory. Nah, memori ini ada stem-stemnya gitu ya. Stemnya itu kecap kalau misal si Yukito, ini kan aku lagi di dalam anunya Yukito. Jadi misalnya hari ini pakai voice-nya Yukito. Nah, bakal dapat stem di sini ya. Tuh ada di days that you have sleep together. Jadi aku udah pakai Yukito selama 3 hari. Dan udah dapet 2 stem. Kemarin pas dapet 2 stem, pas 2 hari dapet 1 stem. Terus tadi pagi aku pakai lagi, nambah 1 stem. Berarti kayaknya ini 2 hari dapet 1 stem. Kayaknya gitu sih. Terus di sini voice complete status. Oh iya, kalau misalnya si Yukito kan, aku di sini udah pakai 3 kali. Nah, jadi habis pakai sekali itu, nanti ada download suara baru lagi gitu. Kedua juga aku ada download suara lagi, terus tadi juga ada download suara baru lagi. Jadi kalian semakin sering pakai, semakin banyak dapat sound gitu. Mungkin tadi kan ada tuh sound-sound yang belum kebuka. Kayaknya nanti kalau dipakai-pakai terus si itunya yang kebuka, sound-sound yang masih ketutup itu yang kebuka. Oke, lanjut. Di sini ada official. Nah, official di sini isinya akun-akun resmi dari si aplikasi. Terus kita ke sound. Sound di sini isinya itu seperti biasa yang di aplikasi-aplikasi umumnya, ada no nge-select atau milih BGM mana yang mau dipakai.
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Terus terus ada volumenya, ada voice suara suaranya. Subtitlenya aku kasih on biar aku ngerti. Gak asal-asal nerjemahin. Kemudian ada breathing. Nah, breathing ini nanti ngaruh di sleep. Menu sleep ini yang ada dombanya. Skip. Nah, di sini. Jadi sini tuh ada dua mode. Ada yang breathe sama talk mode. Nah, kalau yang ini breathe mode. Jadi kedengaran suara dengkuran halus orang tidur gitu. Serasa ditemenin tidur kan. Ya emang mantap sih ini. Jadi kalau misalnya kalian cuma mau dengerin dengkurannya, di soundnya aja dimatiin BGM-nya. Nah, voice volumenya digedein. Ohayo. Mau asa da yo. Neh. Sarasara okiyou ka. Nah, coba mic. Tidurnya, ya ampun, ini sih mantap banget buat nemenin tidur. Terus di sini ada echo. Nah, buat cerah dan gelap. Kemudian timer. Timer ini aku kurang tahu, aku nggak pernah pakai juga soalnya kayaknya ini tuh timer sebelum si ininya dimatiin atau gimana ya? Kurang tahu aku. Jarang kupakai. Kalian coba aja kalau penasaran. Terus ada talk mode. Talk mode itu gini. Dia kalau di klik mau kira jangan da yo. Dame. Isu ni oki yo. Dia bicara. Jadi kayak misalnya yang tadi itu pas nemenin tidur, kalau yang ini udah bangun. Sleep, terus di sini alarm. Oh iya, BGM-nya kumatiin ya. Nah, di sini buat nyetel alarmnya. Kalau mau nambah baru ditulis add alarm aja. Tuh di situ ada buat nama alarmnya, waktu buat si alarmnya bakal nyala. Terus di sini ada repeat, mau setiap hari apa si alarmnya bunyi. Terus di sini ada voice. Di sini kalian pilih suara yang mana yang mau bangunin pas alarmnya bunyi. Tuh dipilih aja sampai ketiga. Aku pilih satu ya biar bisa dengerin voice preview-nya. Ini aja. Hora, hora. Mau asa da yo. Oi. Okiru jikan da yo. Itu. Jadi di sini bisa dengar voice preview-nya. Di sini alarm volumenya aku kecilin aja biar enggak budok pas dengerinnya. Nah, voice. Ora, ora. Mou asa da yo. Oi. Okiru jikan da yo. Nah, kira-kira kayak gitu nanti dia bakal ngebangunin atau si alarmnya bunyinya kayak gitu. Terus di sini ada step up, vibration, kalian atur aja mau di onin atau di offin. Oke, kalau udah kalian tinggal save. Kalau aku biasanya ya di alarm name ini kan Yukito ya. Aku namain Yukito gitu misalnya buat bangun pagi. Oke, save, close. Nah, kayak gitu nanti kalau sudah tertulis on, berarti dia bakal ngebangunin nanti jam segini. Kalau yang di sini juga bisa yang udah di setel bisa langsung dibuat on off kayak gitu. Oh iya, aku belum pernah nyobain ya nyalain alarm yang jamnya sama dalam satu waktu. Nggak tahu itu nanti kayak gimana jadinya. Kalian kalau penasaran cobain aja, tapi bisa kok. Tuh misalnya ini yang jam 5 ada dua kan. Nah, bisa, tapi nggak tahu nanti gimana itu. Oke, kayak gitu.
gitu. Naikin lagi. Oke, sekian dari saya untuk kali ini. Makasih banget udah mampir. Kita ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oh iya, terakhir jangan lupa bahagia. Dadah lagi.